apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-9 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, saya mau masak martabak manis. Tapi bukan saya yang masak, istri saya yang masak. Saya jadi tukang makan aja. Mau tahu gimana cara buatnya? Ayo kita lihat. Ini adonan martabak manisnya sudah jadi ya. Saya tidak membuat tutorial bagaimana membuat adonannya pada video kali ini. Kemudian pan-nya dipanasin, selanjutnya adonannya dituang. Kemudian diratakan supaya matangnya juga rata. Kemudian ditutup sebentar. Kalau sudah kelihatan pori-porinya di permukaannya begini, kita taburi dengan gula pasir. Sudah matang begini, dioles-oles pakai margarin supaya gurih dan permukaan tidak terlalu kering. Selanjutnya topping sesuai selera. Di sini saya pakai coklat meses seres, kemudian kacang-kacangan, lalu keju parut. Selanjutnya dipotong-potong sesuai selera besarnya. Dan sudah siap disajikan untuk berbuka puasa atau cemilan setelah sholat tarawih. Sekarang saya sedang buat api unggun, mau bakar ikan lagi. Kok sering sekali sih buat bakar-bakaran? Ya, karena saya suka ikan bakar. Kalau yang kemarin itu sama yang sekarang itu beda ikannya. Kalau sekarang ikan tongkol. Saya juga sangat suka dengan terong bakar nanti di sambal. Jadi sekarang saya mau bakar terong sebelum saya bakar ikan. Jadi kalau bakar terong itu tidak perlu tunggu membara sekali ya. Beda sama ikan. Ini udah boleh di, udah bagus untuk bakar terong. Sekarang terongnya sudah jadi, sudah matang. Kemudian giliran ikan tongkolnya. Dan sekarang sudah saatnya saya mau bakar tongkolnya. Kalau apinya sudah membara-membara. Dan sekarang sudah saatnya saya mau bakar tongkolnya. To be so beautiful.
beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful.